Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan, kita sedang berada di Taman Kota Kabupaten Tasikmalaya ya, atau tepatnya di hutan kota gitulah, pinggir kota. Nah, di hutan ini, di taman ini, salah satu pohon buah yang banyak ditanam adalah ini, buah pinky. Ya, tuh. Saya sendiri belum tahu namanya buah apa atau pohon apa. Calondok. Nah, karena belum tahu kan, saya menyebutnya itu buah pinky. Ini kalau taksiran saya ini kayak pohon salam ya. Tuh. Buahnya lebat. Ini meskipun saya belum sempat ngitung secara pasti di sini nih, tapi di kawasan ini kira-kira itu ada puluhan lah tanaman kayak gini. Nah, saya nggak tahu apakah tanaman buah ini bisa dimakan atau tidak ya, beracun apa tidak, tapi waktu saya nyoba makan nih, dia itu rasanya memang manis. Tuh, lihat ya, ada bijinya, ada airnya, manis tuh. Nah, bagi agan-agan yang tahu ini buah apa, tolong infonya ya kan. Tuh. Manis. Harum juga ya. Tuh, lihat. Karena nggak pernah dipanen, dia tuh jatuh nih. Kayaknya ini yang ini nih, dia itu merupakan biji-biji yang jatuh itu jadi tumbuh ya. Buahnya sih cukup enak, berair. Manis tuh ya, kita lihat. Tuh. Buah pinky. Jangan dimakan ya sebelum tahu. Tapi kalau saya cobain sih manis. Saya tidak merekomendasikan untuk dimakan karena belum tahu itu ya, siapa tahu nanti buah berbahaya. Kita nikmatin keindahannya saja ya. Tuh. Di pinky. Kita ambil lagi ya, manis. Tuh ya, ambil lagi. Mudah-mudahan nggak beracun ya. Coba kita lihat pohon yang lain kan, banyak nih yang berbuah lagi. Ini ya, ada sepetnya kayak pohon salam. Saya melihatnya tuh kadang lebat banget ini kan, bertahun-tahun lihat pohon ini sampai sekarang belum tahu namanya. Tapi melihat kupu-kupu ya yang banyak terbangan di sini. Tuh, buah pinky. Kita jalan ke sebelah sana lagi kan, ada kan banyak. Tuh. Enak juga nih ya, tuh. Tolong infonya ya, yang pada tahu ya kan. Ini bijinya kayak gini. Ini satu buah itu bijinya ada yang dua, ada yang tiga ya, yang saya temuin. Ini ada yang empat, ada yang lima enggak. Ini kita cek lagi ya. Enak. Ke sebelah sana. Nah, kalau ini buah gayam nih, ini juga enak dimasak ya, dimakan. Saya tahu cara masaknya, tapi ini harus dimasak dulu nih, nggak bisa dimakan langsung. Tuh, ini nggak terlalu lebat. Tuh ya, buah pinky ya. Lihat sebelah sana kan. Kesana-sana juga ada, pernah lihat.
Ini pohonnya lagi ya. Kita sebut aja sementara buah pinky yang manis. Si manis buah pinky ya. Karena enggak tahu namanya. Rasanya si manis tapi enggak tahu dia berhasiat atau tidak, beracun atau tidak ya. Saya tidak merekomendasikan untuk dimakan. Ke konten seru-seruan aja. Ada kupu-kupu. Kita lihat kupu-kupu di buah pinky. Baunya agak lebat banyak tuh ke atas-atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.